Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersama dengan pengerusi sendiri. Alhamdulillah, kita nak tahulah sikit program masjid dan juga aktiviti lebih-lebih lagi ialah dengan pertambahannya penduduk di Kulim ini dan apa yang sedang dilakukan oleh masjid sekarang. Masjid Jami Makmur Kulim pada waktu sekarang ini sedang melaksanakan proses menaik taraf Masjid Jami Makmur Kulim, dan kita bahagikan kepada tiga fasa pembangunan ini. Yang pertama ialah fasa pertama, iaitu kita bina bangunan dua tingkat yang kita jadikan pejabat dan juga satu dewan serbaguna, mungkin dalam kapasiti lebih kurang 100 orang untuk seminar ataupun mesyuarat dan sebagainya lah, insyaAllah. Bangunan kita sedang siap, insyaAllah, mungkin dalam 10% lagi untuk kita gunakan, insyaAllah. Pada hari ini kita melaksanakan program pecah tanah untuk bangunan bilik air dan juga tempat wuduk bagi muslimin, bagi lelaki-lelaki, insyaAllah. Projek ini akan mula dibina. Hari ini kita buat pelancaran pecah tanah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan seterusnya pasal ketiga ialah bangunan masjid kita sendiri yang akan kita upgrade, naik taraf kepada dua tingkat. Tingkat sebelah ni kita akan jadikan dua tingkat bersamaan dengan sebelah lah, insyaAllah. Pasal pertama kita telah pun siap hampir sepenuhnya dengan kos hampir RM400,000, dan bangunan tempat wuduk dan bilik air, insyaAllah, dalam jangka kos sebanyak RM350,000. Dan dua-dua bangunan ini insyaAllah kita sudah ada kemampuan untuk membinanya. Cuma untuk fasa ketiga yang kita akan jadikan dua tingkat, masjid masih memerlukan hampir RM2 juta lagi, insyaAllah. Jadi saya menyerulah kepada khususnya anak-anak karya dan semua muslimin-muslimat yang mengikuti siaran ini, insyaAllah, untuk sama-sama menyumbanglah bagi kita membina masjid kita ini, insyaAllah, kepada dua tingkat, disebabkan oleh kerana penambahan jamaah kita khususnya pada hari Jumaat lah. Karena pada hari Jumaat kita, kalau sekolah buka, kita ada pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Agama Tarbiah Diniyah Kulim, dan juga Mahad Tafiz Sain Darul Aman, dan juga kita ada Mahad Tafiz Darul Ansar, dan jumlah keseluruhan pelajar yang hadir, yang tinggal di asrama, yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat itu hampir kepada 500 orang. Jadi dengan terbinanya bangunan ini, insyaAllah, usaha-usaha ini dapat menampung, dan kita akan memberi sedikit keselesaan lah, khususnya kepada jemaah kita untuk hadir menunaikan solat Jumaat, khususnya di masjid kita ini, insyaAllah. Jadi kita sedang laksana semua benda-benda ini, insyaAllah, dan kita mengharapkan agar projek ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi lah, saya bersama dengan semua ahli dan kuasa masjid amat mengharapkan sumbangan derma daripada wakaf, daripada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semuanya, untuk merealisasikan apa nama hasrat dan cadangan kita ini, insyaAllah. Berkaitan dengan tanah perkuburan, memanglah tanah perkuburan lama kita di belakang saya ni telah padat lah, telah padat, dan kita telah buka satu lagi tanah perkuburan baru di Bukit Awi, Jalan Bukit Awi, dan kita telah mula sekitar tahun 2017 kita telah mula di sana, dan hari ini hampir ada lebih kurang 300 orang di tanah perkuburan baru. Dan tanah perkuburan lama ni kita
kita apa tutup untuk sementara waktu. Mungkin 20 tahun ke 30 tahun akan datang mungkin boleh ditebus gunalah untuk digunakan semula. Dan kita ada tanah perkuburan baru kita di Bukit Awi insya-Allah. Pejabat ni kita pindah ke sini awal tahun 2021 nilah. Baru-baru nilah. Awal tahun kita pindah ke sini. Untuk maklumatlah, bangunan kedai ni adalah kepunyaan Masjid Al-Jami' Makmur Kulim. Jadi kita ada 4 pintu di bawah dan 4 pintu di atas, dan kita sewalah kepada penyewa-penyewa kita insya-Allah sebagai aset masjid lah insya-Allah. Jadi untuk sementara tu sementara kita menunggu pejabat baru kita di kawasan masjid siap, kita pindah di sini dululah pejabat kita untuk operasi urusan pentadbiran masjid, urusan pentadbiran qaryah, anak-anak qaryah, urusan berkaitan dengan khairat kematian, dan juga berkaitan dengan kebajikan, zakat, sumbangan dan sebagainya lah kita operasi di sini insya-Allah. Kita boleh kata tiap-tiap hari kita buka lah, cuma hari Sabtu macam kita tutup hari Sabtu saja. Hari lain kita buka daripada pukul 8 pagi, 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Sehingga 4 petang insya-Allah. Sini kita ada sediakan sikit komputer untuk pelajar-pelajar anak-anak qaryah kita yang boleh ada ke sini untuk gunakan wifi kita lah untuk membuat kerja-kerja sekolah dan juga sebagainya lah, boleh pelajar-pelajar guna di sini. Dan insya-Allah kita ada juga boleh print keluar lah segala maklumat yang mereka kehendaki lah insya-Allah. Nak cantik, nak kurus, minumlah air Soho Mokya.